Assalamualaikum, Tija, Leha, Muna, Dinab, Jetun, Cik Yang, Cik Sum, Cik Yang, Cik Ani, Cik Ana, Cik apa lagi? Semua Cik lah. Okey, ni, nampak Aisyah, Aisyah, Cik Aisyah. Isah lah, Isah. Ni, nampak ni? Dok rebui ikan temenu. Pasal apa rebui ikan temenu? Tahu tak, selalunya kalau orang rebui ikan temenu banyak-banyak ni. Satgi nak ambil bahagian isi, kuah dia jangan buang, kuah dia kita nak buat kuah. Laksa, kuah laksa kedah. Ya, cik memang orang France. Orang France memang makan laksa, laksa kedah. Ni bahan-bahan untuk makan dengan laksa dah siap dah. Nampak mahu dekat sikit. Ada timun, telur, lepas tu ada bawang, lepas tu ada ni apa, limau, cabai, cabai merah dengan cabai hijau, cabai cili padi lah. Nasib baik jumpa laksa kemarin. Terima kasih kepada Syekh Pasyaura. Nasib baik dek, saya duk cari lama dah ni. Muslim laksa berah. Saya tak suka pakai laksa plastik. Hak ni laksa berah. Sebab laksa plastik tu tak sedap. Laksa plastik tu di pasar malam selalu orang jual lah. Laksa setengah supermarket pun, tempat-tempat makan restoran guna laksa tu. Saya tak boleh. Kalau orang Kedah mesti mau laksa berah. Laksa berah betul. Ha, jangan laksa plastik tu. Tak mau, tak mau. Saya makan hampa pun jadi plastik. Ha, tak boleh. So ni, kita rebus dulu ikan. Ikan terpenu. Lepas tu satgi kita ambil, kita bawa keluar dia punya isi. Dia punya tulang jangan buang lah. Tulang dia tu satgi kita nak blend. Tulang semua blend bagi halus. Lepas tu kita guna balik untuk ni. Ha, lepas tu yang paling penting hak ni kena ada lah. Daun kesum dengan ni. Ha, dengan ni apa namanya. Kantan. Oh, encik suami saya tahu kenal bukan kantan. So tanam tak jadi. Kata pun tangan hijau semua tanam jadi. Saya sudah semua mampu pergi. Kari pun mampu pergi dah. Okey. Ni nak blend, nak blend. So law ni nak blend nampak ni. Bubuh lah sikit ni. Belacan, bawang putih, bawang merah. Saya tak blend, tak bubuh cabai kering tau. Pasal apa saya ada cabai dah. Ni nampak ni cabai. Saya ada cabai dah. Satgi saya bubuh je dalam tu. Saya blend hak ni saja. Okey. So tunggu sana saya blend, saya nak angkat saya punya tu. Apa namanya? Jet pejuang, jet pejuang. Okey, tutuplah. Hei. Lemah, tengok ni. Kawan-kawan mai pula rumah. Siapa? Lalat. Tak suka. Okey. Buat turun jet pejuang, bubuh hatan jet pejuang. Tengok saya kalau buat kerja berbeza kalau dengan pembantu rumah buat kerja. Meh tengok. Tengok dalam sink. Tak ada apa. Semua mangkuk ke apa tak ada. Ha, semua ni bersih. Saya kalau buat kerja lagi tu, saya tak boleh lah kalau buat kerja. Tu sebab saya buat kerja lambat. Pasal saya suka basuh, cuci. Ha, guna cuci, guna cuci. Ha, lepas tu terus ni. Apa orang kata, simpan. Saya tak pandai lah. Nak ni, nak sini kuali, sini payuk, sini belangor. Tak pandai. Dalam sink penuh dengan kekotoran. Oh, tak boleh. Okay. Jauh sangat masih dekat. Okay, so ni kita nak blend. Halus, kena blend halus. Halus, macam suara je. Simpan dulu jet pejuang ni. Simpan dulu jet pejuang ni. Simpan. Sayang maka jet pejuang ni. Okay, so kita tengok. Okay. Selalunya dia akan merah lah. Pasal hampa kena bubur cabai kering. Tapi saya tak pakai cabai kering sebab saya dah hat ni. Saya dah blender. So saya akan guna cabai hat ni satgi. Okay. So hampa tunggu sat. Saya nak buat keluar ikan pula. Lepas tu, lepas buat keluar ikan. Nak apa-apa, nak asinkan isi dengan tu, isi dengan tulang. Tu duduk merebus lagi, so hampa tunggu sat nak, tunggu sat. Pergi dah buat kopi ke, pergi tengok TV ke, cerita Hindustan ke, cerita apa. Okay, so ni, tadi saya vacuum pula dah. Saya guna jet pejuang, blender. Saya blend tu, tulang tu sampai 5 kali, 5 kali round. So bila blend tu, bubuh dalam kuah ni, ni kuah tadi tak sat rebus ikan kan. Okay, so hampa blend, isi blend asing kan. Saya isi tu elok, isi blend asing. Lepas tu ni, nak curah bubuh dalam kuah pun kena ni juga, kena tapih. Okay, kena tapih, saya guna penapih ni. Besar sikit, saya guna penapih ni. So besar sikit. So lepas tu saya blend tulang tu, mau 5 kali. 5 kali blend tak lah. Tapi saya guna ayak yang sama, saya guna ayak rebus. Nah, tau, buat laksa ni, ingat nampak senang kan. Talan kan main lagi laju. Tapi nak buat dia, remeh kat ni. Okay, mari sini.
Yang ni tak sat ni hat bawang putih, bawang merah belacan. Blend. Okay, blend. Ha, jangan membaziak apa. Okay. So, lepas tu bubur. Hat ni blend halus. Blend halus. Hmm, sepau pula ni batuk pula. Eh. Buat RTK atas lagi. Saja. Laki saya lah ni. Apa ni, shoot. Sebab mate tak ada kan. Mate tak tahu hilang ke mana. Ada di muka bumi lah tapi tak tahu mana. Okay. So, lepas tu. Dah bubuh tu. Bawang-bawang blender. Lepas tu. Bubuh lah. Bagi pemanis, bagi pewangi ni. Daun kesum. Saya pun banyak patut dengan bunga kantan. Saya pun banyak. Sebab biar dia bagi wangi. Sedap lah sikit makan kan. Kalau orang Kedah memang lagu tu. Dia agak, apa ni orang kata. Kalau buat laksa ni, buat sungguh-sungguh. Ikan mau banyak, mau rasa kan. Barulah ni nampak kuah pekat ni. Nampak ikan banyak ni. Hai aluh kuah saya. Elok. Kalau di Elok Star, mereka makan di Simpang 4 tu. Di Elok Star tu. Mereka bubur nyok. Mereka bubur sambal nyok. Yang tu. Tapi yang ni buat biasa je lah. Kan, buat biasa je. Okay. So ni, bolehlah dah bubur. Cabai ni. Cabai apa dia panggil ni? Cabai cili kisap. Cabai kisap. Kalau hampa nak tak sat ni, blend sekali dengan tu pun boleh. Hampa blend lah sekali. Tak ada masalah lah. Hampa ikutlah kepedasan masing-masing. Tapi kalau agak-agak tak pedas, makanlah bubur lah tu. Lah bubur dia tu. Cili apa? Cili blender tu. Bukan cili blender pula. Cabai merah dengan tu bubur dah. Kan. Tengok dulu warna kuah dulu. Tengok warna kuah dulu. Jangan main baling bubur je. Tengok dulu warna kuah. Sekejap dia dah masak, dia merah. Hang bila aku pukul dah atas ni, mai lagi. Pukul yang mahang, mai lagi. Ish. Sibuk lah. Okay. Tengok. Sekejap dia masak, sekejap kuah akan jadi warna merah lah. Nah. So, pick kat dia dulu. Biar dia rebus dulu, biar dia mendidih. Sekejap boleh tengok kuah. Ada siapa nak mai ke? Nak makan laksa? Saya jemput cara visual, apa virtual ya lah nah. Alam maya ya lah. Okay, ni kita bolehlah bubur ke garam, gula semua sat nah. Saya akan ambil garam gula. Sat. Okay. Cili merah, cili kisap yang berbanyak kan tau. Tengok dulu. Color, sat dia naik merah tu. Okay. Bubur garam. Okay, bubur garam. Sat dia mau kena rasa dulu ni. Okay dah. Okay. Masak dulu. Bubur garam. Saya nak bergula sikit. Ya. Okay. Tak apalah. Saya tester ada ni. Duk tengah shoot. Dia yang nak makan ni. Saya. Okay. Bergula sikit. Okay. Oh, wah. Tutup. Okay. Nampak kuah dah tukar colour dah. Sekejap dia tukar colour lah. Okay, sekejap tunggu lah. Biar pergi dia rebus dulu. Biar dia ni dulu. Berdiri lah. Tunggu sat. Sat lah. Okay, Encik Suami saya kata cukup dah. Garam mula semua cukup dah. Asam. Asam keping. Jangan lupa bubur. Asam keping. Ni tak sat saya basuh. Saya tak belakang. Okay. Lepas tu, biar pergi dia mendidih lah. Nah. Asam keping, barulah dia masam, barulah sedap, tu dia kuah pekat, nala. Pak Hang, kalau makan di kedai, ceroy. Hampa tahu tak ceroy tu apa? Ceroy tu, cayak. Ceroy. Macam hampa lah. Biar tak cerit, ceroy. Okay? Okay dah, tunggu sana. Biar pergi dia rebus dulu. Okay, nampak ni, dia dah... apa orang kata rebus dia, dia dah mendidih. Rebus dia pula. Dah mendidih, nampak elok warna dia kan. Cantik warna tu. Kata nak bubuh cili cabai kering tu. Nak blend sekali tu, tengok kuah banyak mana nak buat. Ni elok dah merah. Okay, sudah cantik dah kuah dia. Sat nak rasa dulu, okay tak? Nak tengok muka ai yang elok dah tak ada jeragat tu. Tada! Tapi tetap kena tutup sebab pergi doktor dia stalker ai. Dua pula tu doktor, satu lelaki tu perempuan. Doktor Hatta dengan Doktor Nadia. Dia pun memang stalker ai. Zak, you nak rasa kan? Nah, you rasa. Dengan suami saya kena cakap Selangor sebab dia orang Selangor lahir kat sini. Okay lah. Yang rasa? Nyam. Cukup tak? Oh, cantik. Sebenarnya dia midam. Okay, bukan saya. Dia midam. Masalah dah ni. Kejap lagi kena buat nasi goreng pula sebab anak perempuan saya tak suka laksa. Laksa ni suami saya sorang. Aduh, letih nak kena masak ni. Lepas ni nak kena buat nasi goreng pula. Okay, so dah.
Okey, mari saya tunjukkan. Okey, cara untuk makan dia. Okey, kita taruh kuah ni. Okey, taruh kuah. Ini saya tunjuk sikit je lah. Untuk saya nak tunjuk cara orang Kedah makan laksa. Okey, berkuah. Kuah kena banyak sikit lah. Alahai, susahnya nak cedok kuah ni. Pakai senduk ni. Lama, macam 3 tahun. Okey, tak apalah. Saya tunjuk contoh je lah. Nah. Saya bubuh dulu. Okey, ni dah nampak? Okey, dah bubuh kuah. Lepas tu, kalau orang Kedah makan, dia mau bubuh ni. Perkara-perkara yang wajib dibubuh. Iaitu, dia kena bubuh telur. Ish, payah. Ambil je lah dengan tangan. Bubuh telur. Bubuh cabai sikit. Okey, ni saya tunjuk contoh je lah. Bubuh cili padi sikit. Contoh je tau. Okey, bubuh bawang. Ambil bawang. Bubuh bawang ni contoh. Okey, bubuh ni. Timun. Timun wajib ada. Satu lagi yang wajib. Tak ada ni memang saya tak makan. Tahu tak apa? Otak udang. Otak udang mau ada. Okey, otak udang mau ada. Tak nak ambil sudu. Okey, otak udang mau bubuh sikit. Kita cerdik lah macam udang. Kacau dalam kuah merah. Nama lagu tu. Okey. Facing sana. Saya tak boleh facing sini. Nanti doktor marah. Okey, nampak otak udang, kacau pun dalam kuah. Tu dia beres makan. Bismillah, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Habis you nak tengok je. Tak makan. Sedapnya laksa buat sendiri. Homemade laksa. Tambah lagi. Bye. Okay, tengok kuah. Dah siap. Bye-bye.